jadi dia bertemunya itu tidak persis apa tepi dengan tepi, ya tepi dia yang satu yang di bawah, satu yang di atas. Ya, magnitudo terbesar yang bisa terjadi adalah 9,2. Itu dinamakan sebagai Megatrust Aceh Andaman. Lalu di bawah ada lagi, jadi sekitar ada 16 segmen Megatrust sebenarnya ada di seluruh Indonesia. Kenapa? Dia patah, patah itu kemudian runtuh, ambruk dasar. Nah, itu kita sebut sebagai rupture atau runtuhan dasar. Nah, karena dia ambruk itu, maka air laut itu tersedot, dia masuk. Nah, makanya kita lihat dia runtuh. Nah, tapi dalam peristiwa tahun 2004 tsunami itu panjangnya cukup panjang, 1.200 km ya, dari mulai Pulau Simelu itu sampai dengan hampir mendekati Myanmar atau Burma pada saat itu. Ya, termasuk juga Indonesia. Indonesia bisa kelihatan dari mana ya? Nah, itu banyak sekali gempa yang terjadi di situ di Indonesia. Kenapa? Karena kita dikelilingi oleh lempeng-lempeng benua yang bergerak seiring berjalannya waktu, sehingga lempengnya itu saling bertemu satu sama lain.